selamanya. Oh, pada terakhir nanti setelah ini kita nikah di Bali. Terlihat tegar selama menginap satu malam di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, bukan berarti Juppe tidak merasakan beban berat menghadapi hari-hari menjelang dibui. Rasa takut, cemas, dan khawatir tentu saja sempat mengaduk-aduk perasaannya. Bahkan mungkin lantaran stres dan takut menghadapi penjara, Juppe sempat menangis di depan dokter yang memeriksa penyakitnya. Tapi untunglah di dalam situasi jelang dipenjara, Gaston sang kekasih selalu hadir menjadi tempatnya bersandar. Bila dulu Juppe yang selalu berkorban, kini sepertinya giliran Gaston melakukan balasan. Dan kemarin sejak subuh terlihat Gaston menemani Juppe sejak dari Kejari hingga rutan Pondok Bambu. Semalaman pemain sepak bola berdarah Latin tersebut setia menemaninya di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kehadiran Gaston rupanya sangat berarti dan mengurangi kecemasan Juppe. Masuk juga kan? Iya, masuk. Oke. Cuma sama Juppe saja seorang. Iya, nanti aku bakal datang ke sini. Oke. Ini rumah saya sekarang. Oke. Thank you guys. Semalam saya udah bicara sama dia, kemarin kita udah bicara tentang ini, dia rasa lebih baik. Dia bilang saya siap untuk jalanin hukum. Ya, sekarang dia lagi jalanin dan apa namanya? Tadi pagi saya datang buat support dia. Dia cerita sebagian. Tapi saya kan tidak perlu ceritakan kamu deh. Dia cerita itu bagaimana dia menghadapi kasusnya ini. Dia cerita bagaimana dia stres dalam hadapi ini. Orang dia sampai nangis kok di sini. Dia ceritakan kesulitannya dia sampai nangis itu di sini di depan saya dia nangis. 3 kali ke sini. 16 Februari, 19 Februari, 28 Februari. Saya no comment deh kalau itu, saya hanya menangani medis aja. Kan kasih intelnya kan udah kesini. Ada ngirim surat juga kok minta perkembangan Juppe, saya sudah balas kok. Ya kita tanggal 4, tanggal 5 Maret, Pak Windu dengan Pak Bobby kan kesini. Hingga Juppe diberangkatkan ke rutan Pondok Bambu, Gaston tak pernah melewatkan perhatiannya pada kekasihnya itu. Ia pun berjanji akan menggunakan waktu luangnya untuk selalu menengok Juppe di rutan Pondok Bambu. Di tengah hari-hari yang dirasa kelabu oleh Juppe, gelora asmara Gaston justru amat menggebu. Ia berjanji akan menikahi Juppe setelah kekasihnya itu keluar dari penjara. Janji Gaston tersebut seakan mewujudkan impian lama Juppe yang terbengkalai karena terhalang restu sang ibu. Dan Gaston berencana menikahi Juppe bila tidak di Bali, tentu di Australia. Pasti saya akan selalu ada di samping dia dan pasti aku cinta dia selamanya. Kita sih rencana kemarin mau tunangan ya. Ya, tapi ya sekarang masih ada masalah ini, tapi ya ini mungkin untuk proses yang kita ya harus lewat lagi. Sekarang ya udah saya bilang sama dia setelah ini ya kita kembali tenang biar pasti biar dia kita tetap bersatu. Aku udah nggak sabar mau punya anak. Mau nikah dulu? Iya Pak, saya mau nikah Pak. Ayo Gaston. Eh Mas Gaston, Mas. Mas, kilo Mas, ono opo sih Mas, ora ono opo-opo to. Aku kawin. Aku mau cepat punya anak. Kapan? Aku mau punya anak targetnya. Aku target aku si Juli. Apanya Pak? Apanya Mas sayang? Nikah. Kapan nikah? Aku mau nikah sama kamu. Mau kasih tahu di sini. Aku mau nikah kamu November. Indah sekali kan? Tapi kita yakinin, tahun ini kita nikah ya. Pasti kita nikah. Tahun ini pasti kita nikah. Tapi disanggupin dengan syarat industri ulang. Nah, pokoknya pasti kita nikah berdua. Jadi, di Australia. Ya, Interstar dong.
Tidak, saya minum dulu kalau gitu pemirsa. Gaston bagi Jupe kemarin tak ubahnya lentera di tengah hari yang gelap. Sebagai orang dekat Jupe, ia tahu persis bagaimana kondisi kesehatan sang kekasih. Hal itu sempat membuat perasaan Gaston terombang-ambing. Di satu sisi dia harus menyemangati Jupe, tapi di sisi lain Gaston tidak mampu memungkiri perasaannya yang mengkhawatirkan Jupe yang harus jalani hukuman dalam kondisi sakit. Karena kemarin dia lagi sakit kan, dia lagi sakit dan sekarang dia rasa lebih bagus, lebih enak badan. Dan dia bilang, ya saya sudah siap untuk jalanin proses ini. Memang dia ya sudah siap untuk jalanin. Dan saya support dia, saya bilang, ya oke, kalau kamu sudah siap, kamu sudah rasa lebih baik. Ahora, ya yuk kita, aku datang, aku temanin. Sejak kemarin, Jupe resmi menjadi penghuni rutan Pondok Bambu. Kisah Jupe masuk bui sepertinya akan juga menyeret Dewi Persik yang menjadi seterunya di pengadilan. Benarkah nasib DP akan sama dengan Jupe yang kini menjadi narapidana di rutan Pondok Bambu? Benarkah pula kuasa hukum Jupe akan menyeret sang produser film yang dibintangi DP dan Jupe ke meja hukum? Saksikan hanya di Intense di segmen berikutnya. Hei, lu tuh gak pantas jualan badan di sini, pantasnya lu di luar! Gara-gara sensasi, Jupe menuai hidup di bui. Maksud hati ingin mendongkrak film yang ia bintangi bersama DP. Namun, apa daya, kini ia malah harus hidup di balik jeruji besi. Benarkah nasib DP juga bakal sama, menyusul Jupe mendekam di dalam bui? Benarkah mereka menjadi korban akal-akalan produser film? Benarkah pula kuasa hukum Jupe akan menggugat sangkar sang produser?